Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Bersinar cahaya ilahi, Yesus Kristus junjungan kita. Bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati mada pujian bagi Bapa Allah yang Maha Kuasa dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darah hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah. Kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah menghantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini,
Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, dipulihkan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasihnya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini yang diberkati demi penghormatan Bapa pada malam ini bernyala terus untuk menghalau kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora,
Dengan kejora sejati itu yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut dan menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang.